المباراة ومخالفة واضحة. Bang Haaland, let's go. Itu dia Erling Haaland, let's go. No, Haaland. Presti basta periska, reskere seket. Haaland. Aduh, mana Bang Haaland? Bang Haaland. Gak diem goblok. Haaland. Haaland wa fiha khutura. Haaland. Haaland bawa bolanya. Nah, pelanggaran. Ya kok Haaland diganti? Oke, halo teman-teman, gue Ali dan di video kali ini kita akan mereview Haaland National Hero yang baru rilis aja kemarin, dan hari ini kita bakal mereviewnya karena kita udah ngebuka National Hero pas 1 untuk mendapatkan Haaland-nya ya. Oke, jadi pertama-tama ini kita bakal ngejelasin dulu cara untuk mendapatkan Haaland-nya. Di sini adalah kalian harus ngebuka pas National Heroes Pass. Ini harganya 1000 FIFA point ya, atau kalian bisa ya top up ya sekitar berapa ya? 80 ribuan untuk buka National Heroes Pass. Dan untuk National Heroes Pass ini cuman sampai di level 15 untuk dapetin Haaland-nya gitu ya. Ini mungkin kalau misalkan kalian pengen buka National Heroes Pass ini, kalian buka 1000 voucher untuk dapetin ke Haaland-nya ini secara pelan-pelan gitu ya, tiap hari itu mungkin sekitar 2 mingguan untuk ngedapetin Haaland-nya gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen ngebuka langsung mentok pakai FIFA point, itu tadi totalnya per levelnya itu 300 FIFA point. Jadi misalkan 15 level 4500-an gitulah ya. Jadi cukup lumayan juga kalau emang pengen langsung ngebus sampai level 15-nya gitu. Cuman masalahnya worth it atau enggak untuk ngebuka Haaland langsung di awal season ini, di awal mulanya National Heroes Pass ini? Menurut gua worth it banget. Kenapa? Karena Haaland ini untuk saat ini nih harganya bener-bener mahal banget, bahkan di 67.500 aja nggak ada yang ngejual gitu loh. Bener-bener masih langka banget. Jadi ini kesempatan banget buat kalian yang pengen nyari gold secara instan dengan keluar uang 400 ribuan lah ya untuk dapetin Haaland-nya. Kalian bisa langsung segera beli Haaland ini dan langsung jual di momen-momen saat ini gitu ya. Kalau gue bakal jual juga, tapi nanti sampai keadaan marketnya agak turun sedikit. Misalkan dari 67 ke 65, oh berarti Haaland gak bakal naik lagi, langsung gue jual gitu. Nah kalau sekarang ini masih ada kesempatan untuk naik lagi, makanya gak gue jual gitu. Karena lumayan banget nih Haaland nih. Karena dengan menjual Haaland, lu bisa beli banyak pemain yang harganya lagi pada hancur gitu. Kayak Ronaldinho 30 juta doang, Modric 26 juta, ini buat lu yang pengen ngebagusin squad tuh, jadi langsung aja nemenin lu beli Haaland gitu coy. Sekarang gitu, langsung aja top up. Jadi udah kita langsung aja nge-review Haaland-nya di divisi rival. Apakah Haaland ini bisa menjadi striker yang GG Gaming gitu ya. Oke. Oke nih, sekarang kita udah masuk ke dalam match-nya dan kita bakal langsung aja mereview nih ya. Erling Haaland, striker from Manchester City dari Norwegia, yang kita bakal taruh di sini berseberangan dengan Richarlison ya. Kita akan lihat sekuat dan sebagus apa nih headingnya, jamnya dia juga, atau strength-nya dia, atau bakal skill move-nya juga. Kita bakal lihat ya Haaland-nya di sini coy. Cuma di sini kagak gue upgrade karena gue pengen gue jual nanti gitu. Males nanti pakai point exchange kalau misalkan ngejualnya gitu kan. Jadi dari sekarang gak usah kita update cuy, biar bisa kesimpen. Alah. Tapi nggak tahu kuat apa kagak ya kalau misalkan dia masih kagak di update gitu ya, kagak di upgrade gitu ya. Haaland. Oh no. Alfonso Davies. Lah kencang banget larinya. Wah kencang banget. Gue harus turun tangan ini. Konde. Nice. Intercept dari Konde. Langsung aja ke arah Zidane. Son. Erling Haaland. Kita pakai. Agak berat ya Haaland ya. Kamu kenapa ke samping Haaland? Haaland. Oh man. Itu dia Erling Haaland. Kita langsung oper ke Haaland ya, ke arah Haaland. Lah malah Varane. Haaland sini Lan. Alah Varane lagi. Si Haaland ini ya.
No 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 musuhnya ngapa? Panik musuhnya, guys. Langsung ngoper dah. Ini gue, by the way, gue baru main FIFA Mobile enggak nyampe sebulan kayaknya, apa baru sebulan ya. Pokoknya pas Bang Winda baru main. Jadi maafin kalau gameplaynya agak kuring, guys ya, enggak selincah teman-teman yang lain. Zidane. Wah, kiper jago anjir. Haaland. Oh, Haaland. Oh, man, susah cok lawannya cok. Sumpah dah. Ngeribet dah main FIFA Mobile. No 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 no. Potong potong potong. Ya jangan sampai cum ini. Cakep. مخاطرة كبيرة. تدخل قوي في المنطقة. افتكاك قانون الكرة. الحكم يشير استمرار اللعب. هالاند. هالاند وفيها خطورة. No. هالاند no. It's almost Alan. Itu hampir banget coy. Gokil Haaland ya, gendong-gendong itu di congkel-congkel gitu ya, dua kali musuhnya, yeh. Tapi agak berat aja nih Haaland nih, asli dah. Nih, gue penasaran sih kalau di update, kalau di upgrade ke level 25 gitu ya minimal, bakal sebagus yang lainnya gak ya? Apa kita pakai aja anjir Haaland ya, men. Tapi sayang harganya mahal. Gue sih akan beli Haaland. Gue sih akan pakai Haaland. Tapi gue akan jual dulu untuk saat ini. Nanti seminggu dua minggu lagi baru kita beli Haaland coy. Karena gue yakin 2 minggu lagi pas National Hero Pass-nya udah pada dapet, itu mereka akan jual semua Haaland ya cuy, dan harganya akan turun. Jadi kalau beli Haaland dari sekarang jual nanti, cuan menurut gue. Aduh, stamina-nya habis lagi. Tchouaméni. Son. Nice banget. Duh, gue kasih ke Haaland cowo, sumpah dah. Haaland, bawa bolanya. Nah, pelanggaran. Ya, kok Haaland-nya diganti? Kok Haaland-nya diganti? No, Haaland, no. Kura khatir ma' Giroud. Tersaddi ra' min haras al-marma. Parah banget cowo, Haaland-nya diganti. Maaf Haaland ya, abis kamu keluar kita langsung golin Haaland. Oke, kita coba lagi pakai Haaland ya. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke match selanjutnya lagi untuk mencoba Haaland ya. Apakah Haaland bisa menjadi OP dan akan menjadi langganan striker untuk FIFA Mobile patch kali ini, guys ya. Walaupun gua baru main ya, cuma saya tahu banget ngomongin patch. يواجه ليفربول مع هذه الاجوان اتمنى بان نشوف musuhnya gede banget lagi overall ya. Astagfirullah, gua langsung ngedown duluan coy, belum main. Serem banget 128 coy, itu dah ngapain aja dah 128 dah bang. Bang jangan gede-gede bang overall bang, saya kendor bang langsung bang. Lah, oh pelanggaran. Bang Haaland, let's go. Itu dia Erling Haaland, let's go. No, Haaland. Presti basta periska. Reskere seket. Haaland. Kelas, bro. Hadaf awal fil mubarat. Taqaddam al-an bi hadaf muqabil la syai. Kelas, men, Haaland, men. Langsung dapat sundulan pertama, langsung baru mulai, baru menit 7. Salah Haaland. Kalau kalah pun ini game-nya bukan salah lu Haaland. You doing great. Hanjas. Aduh, Haaland di situ lagi coy. Haaland di situ lagi, Haaland. Haaland, ayo masuk, serang. Sundu lagi Bang Haaland. Kita kasih ke Bang Haaland lagi. Bang Haaland, malah kabur Bang Haaland-nya. Oh no. Lagi dong. Ah no. Gue ketagihan nyundul pakai Bang Haaland, cok.
Jangan sampai Bang Haaland diganti di babak kedua ya. Ini pelatihnya kurang ajar juga nih, manajernya nih ya. Bang Haaland lagi gue pengen cobain malah diganti kambing. Kasih Bang Haaland. Jangan lama-lama Bang Haaland, terus staminanya habis diganti lagi. Goblok. Salah pencet. Alah, gue sering banget digocek kayak gitu ya. Musuhnya juga kocak. Kita main bawah aja ya, ke arah Son ya. Soalnya Son ini dekat sama Haaland. Alah, makjan. Itu bukan salah Haaland guys, salah gue guys. Biasaan, gocek-gocek kayak gitu. Biasaan, gocek-gocek kayak gitu. Biasaan, mau golin kayak gini. Kebiasaan, gak bisa, jangan. Udah. Babak kedua. Duh, sumpah coba, main dia bagus-bagus banget ya. Yah, main begini nih. Gue paling gak suka nih main kayak gini-gini nih. Paling gak suka nih gue ngeliat player-player main kayak gini nih. Capek, sakit hati gue kalau digolin kayak gitu, bener dah. Gue capek-capek golinnya gitu kan. Dia golinnya cuma kayak gitu doang. Kayak sakit hati gue. Chomeni. Siapa itu? Tendang aja. Penalti. Aduh, mana Bang Haaland? Bang Haaland. Haaland. Gak diem goblok. Itu gimana sih? Dah gue corner jelek banget, cok. Gue main FIFA Mobile tuh kalau cornel atau di cornelin tuh kurang banget gue. Gimana guys? Ada yang kalau ada yang ngerti kasih tahu gue dong. Haaland. Aduh, Haaland gat. Itahat fursa min nasib Villarreal. Cacat. Gue lah konyol banget. Gue lah kartu aja. Apa gue yang nyal goblok ya? Aduh. Nih coba gue pengen nyoba gol curang. Mau nyoba gol curang, gak bisa gue. Gue gak pernah bisa golin gol curang kayak gitu coy. Sama sekali gue belum pernah. Liverpool yafqid al-kura. Sit. Ah, lo nih. Saatnya bro, saat kau berlari. Muncur. Anjir, pernah jago. Haaland, gol penentuan. Gol. Aduh, Thiago Silva lagi. Pemain mana sih itu? Sit, penalti sit. Mbappe يستخلص الكرة وينهي المحاولة فرصة للتقدم في المباراة هنا مع عثمان ديمبلي. Ah no, Mbappe. Ya anjir, jangan sampai gol. Udah bisa aja bang. Ya, surang dah kebiasaan dah. Lagi Korta. Nah gitu yang benar. Itu yang benar. Ah, dibuang bolanya, jangan lu. Aduh, capek gue liat Kortoa. Oke ya, kita gak apa-apa berakhir seri ya dengan pemain ini. Dengan Outflow ya. Emang squadnya gila, bagus banget coy. Gue iri banget dah. Harus keluar berapa duit anjir itu squad kayak gitu ya. Dan itu guys review kita dengan Haaland ya. Ternyata Haaland tuh walaupun belum di upgrade sama sekali tuh, powernya masih nol. Masih bisa ngegolin, ngadu sundul sama back-back papan atas musuh dengan poin yang udah 30 tadi gitu loh. Jadi ini Haaland nih kayaknya bakal jadi langganan striker. Cuman kalau yang pengen beli Haaland, gue saranin jangan buru-buru, sabar aja seminggu lagi atau dua minggu lagi bakal murah. Buat yang pengen beli Haaland pakai National Hero Pass pakai FIFA Point,
Langsung beli sekarang, langsung jual mumpung harga lagi mahal. Udah itu aja guys tipsnya guys. Semoga masuk buat kalian semua dan juga semoga bermanfaat guys. So thank you udah nonton, sampai ketemu di video Vivo Best selanjutnya, kawan lagi ya. Bye bye semuanya.